saya mau tutorial cara mengganti lampu plat nomor ya, plat nomor dengan lampu jagung kayak gini. Ini saya juga, ini lampu LED ke soket T10. Jadi ini agak pendek. Soalnya kalau agak panjang itu di itunya nggak cukup nanti nggak cukup. Pertama kita buka cover belakang, itu caranya cukup ditarik aja. Kalau yang masih perawan biasanya agak susah ini. Ini kayaknya nggak pernah dibongkar, jadi lebih gampang. Nggak perawan itu. Terus kita buka, ini ada soketnya sini. Ini kita buka dulu dua-duanya. Nah, ini lantainya kita tekan ke dalam. Sama ya. Oh, ini nyatu sama lampu kamera, Om. Oh, berarti harus dibuka dulu berarti. Oh, ada soket. Nah, jadi gini tampilan ininya. Ini ada karetnya buat sealnya biar kalau pas dimandiin enggak, jangan lupa ininya di ini. Ini kita buka. Ini modelnya. Ini kita pakai yang LED. Kalau ini udah redup, agak panas. Jadi saya pengennya ganti pakai LED. Jadi saya masangnya gini. Ini ada plus positifnya, jadi kayaknya kita harus tes dulu. Kita masuk ke sini. Kira listrik aku loh yang bunyi-bunyi. Nah, jadi gini, ini udah nyala. Misalnya kalau kebalik dia nggak nyala. Kayak gini. Nah, dia nggak nyala. Oh, jadi kalau kebalik, kalau nggak nyala berarti bukan berarti salah lampunya, ya, Om ya? Ini berarti dia ada plus minusnya. Jadi kita ngetesnya cuma di ini aja. Kebalik juga apa. Kalau udah gini, kita bisa pasang lagi. Itu sama caranya dengan sebelahnya. Ini gimana, Om? Oh, dia bongkar dulu ya. Betulin, Om Budin pakai kamera, jadi kita agak itu juga buka dulu. Kalau di ini itu langsung bisa gitu. Harus dibuka dulu, Om, kepalanya. Nanti diedit aja. Obengnya.